Ramai yang cakap reg belakang ni tak tahan dan boleh patah. Tapi masalah utama saya ketika ini adalah kedudukannya yang mendongak ini dan tak selesa untuk pembuncing di belakang. Saya membeli reg ini kerana suka dengan rekaannya yang ringkas tanpa menyedari terdapatnya dua besi berbeza. Sekali pandang memang tak perasan, itu sebab saya terkena. Ramai seller yang meletakkan gambar yang lain tetapi menghantar besi reg yang lain. Perbezaan ketara rek ini adalah pada bahagian belakang tempat meletak boksnya. Satu mendongak dan satu lagi rata. Oleh kerana saya telah membeli versi yang salah, maka saya terpaksa membeli versi yang lain dan kali ini saya memastikan yang saya mendapat versi yang rata seperti yang saya mahukan. Sekarang jom kita tukar rek ni. Sementara itu, saya nak kongsikan juga berkaitan dengan ketahanan rek jenis ini. Kalau diikutkan, ianya lebih ringan ataupun nipis berbanding pemegang belakang Honda Vario saya yang asal ini. Itu sebab tak hairan ada kes benda ni patah. Tetapi ia bergantung juga dengan cara kegunaan. Pertama, ia memang tak sesuai untuk box jenis aluminium yang berat. Saya sendiri hanya menggunakan box jenis plastik dari GB dan maksimum yang saya biasa bawa dalam satu-satu masa adalah kurang daripada 5 kg. Dan satu lagi, rek ini tak sesuai untuk bersandar pada box. Dari segi pemasangan rek ini, ia tidaklah sukar asalkan kita mempunyai peralatan yang cukup untuk memasangnya. Sekarang kita boleh lihat perbezaan di antara kedua rek ini. Di sebelah kanan adalah versi yang lama dan di sebelah kiri adalah versi rata yang saya akan pasang sekarang ini. Perbezaan adalah di bahagian belakang ini. Seperti yang kita lihat, ia adalah rata, manakala yang lama dia adalah lurus dan menunggak ke atas. Saya mahukan versi yang rata ini sebab ia lebih cantik pada motor dan selesa untuk pembuncing di belakang. Sekarang, jom kita pasang versi baru ni. Okey, sekarang kita dah pun selesai memasang box rack ini. Terima kasih kepada anda yang telah menonton sehingga ke tahap ini. Semoga video ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda. Jom subscribe ke channel saya ini untuk menonton video-video seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.